Ketemu lagi, welcome back to my channel. Kali ini saya unboxing lagi teman-teman. Saya kedatangan paket lagi, masih terbungkus. Kita akan buka dulu. Nah, iya. Wah, ternyata ada 3 drone. Kita unboxing drone lagi, teman-teman. Oke, baik, berarti drone kali ini yang datang ada 3 ya. Tapi kita akan unboxingnya satu per satu. Nah, dulu yang kecil dulu. Keluarnya singkirin. Satu per satu. Ini dulu. Untuk packingan lumayan rawan ya, karena di sini tidak ada bubble wrapnya. Karena ini drone mini, kita juga sudah mendapatkan books ya, teman-teman. Oke, ini kita ada 3 drone ya. Tapi yang pertama saya unboxing drone ini, S191 ya, drone lipat. Ini jadi kelengkapan yang kita dapat di pertama ya, karena dia tidak memiliki box ya, sorry. Di awal itu kita langsung menemukan empat propeller guard ya, pelindung. Ini propellernya, ini propeller guard 4. Kemudian di sini kita buka dulu. Kita dapat apa semua? Ulang. Kemudian 2 propeller. Kemudian kabel charger untuk baterai 1S karena dapat cobeng juga. Tool-nya, semua baut.
Kemudian ini penyentuh joysticknya. Ada buku petunjuk, buku manual, sama di sini kita bisa download aplikasinya baik kalian yang pakai Apple, iOS atau Android ya. Langsung aja ke dalamnya. Ini dia, kosong. Satu buah transmitter tanpa antena sebenarnya. Oke. Kemudian ini dia, kosong. Singkirin dulu. Drum lipat dari S191. Kamera HD ya. Sudah langsung dengan kameranya. Kemudian untuk baterai hanya di dalam. Ya, kita juga mendapatkan satu buah baterai berukuran 550 mAh. Bisa dong. Iya, berarti ini aja lengkapannya. Di sini. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan langsung tes terbang. Terima kasih. Oke, selesai. Saya bilang. Kali ini saya sudah berada di lapangan. Saya akan tes terbang dari drone S191 ya. Kita coba ini lebarin dulu. Oke. Kemudian sudah seperti ini. Tangan di bawah. Ini kita hubungkan dulu kameranya. Ini remote-nya tarik seperti ini. Kemudian ya, jika sudah terpasang. Jika sudah terpasang seperti ini, kita cari wifi-nya dulu teman-teman. Wifi itu pun tunggu dulu, kita ini harus kalibrasi terlebih dahulu. Ini hidupkan, tekan tahan sekitar 3 detik nyala. Kemudian ini juga kalibrasinya begini ya, atas bawah. Oke, itu sudah terkalibrasi teman-teman. Atas bawah. Iya. Sudah ya. Sekarang kita cari wifi untuk kameranya. Tekan wifi. Oke, sudah terhubung. Untuk aplikasi sendiri, teman-teman bisa lihat di sini namanya aplikasi HP UFO ya. Bisa di-download di Play Store atau App Store. Seperti ini. Oke, sudah terhubung teman-teman. Jadi modelnya seperti ini ya, bisa lihat. Jika kalian punya bermasalah kamera terbalik seperti ini diatur dulu di mode, kemudian di REU ini. Ha,
maka kameranya lurus seperti ini. Ya. Oke, kita langsung mulai rekam dan kita akan tes terbang. Tadi sudah dikalibrasi ya. Kita rekam. Kita tes terbang dulu. Langsung. Oke, sudah terhubung seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Kita akan langsung tes terbang ya. Bisa kontrol kamera, bisa melihat ke sana. Drone-nya cukup stabil. Kita lihat seperti ini, mumpung angin bersahabat. Wah, ini kiri. Duh. Kita tes rekam ya. Ini kiri, ini kanan, ya, udah kelihatan. Tes speed 2, oke, ini ada di speed 2 teman-teman. Bisa lihat ya, saya sukanya drone lipat ini cukup stabil, iya. Tes speed 3, kita akan ngeflip ya, jungkir balik. Iya, itu dia teman-teman, langsung ngadep ke saya. Iya, itu saya. Rahmat Danker lagi tes kamera dari S1 91. Flip lagi. Iya. Terus. Iya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu untuk videonya. Langsung matikan mesin aja di sini, tanda segitiga. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe. Saya Rahmat Danker. Salam pilot.